Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Siditi akan berkongsi tentang resepi kelajuan tentang CDI Racing BRT. Oke, Bintang Racing Team. Oke, King Siditi akan terangkan fungsi CDI. Oke, apabila sahabat-sahabat semua memakai CDI Racing, CDI yang bukan standard, jadi sahabat-sahabat semua akan mendapatkan satu kelebihan di mana motor sahabat-sahabat semua tidak akan ada cut off engine. Apa itu cut off engine? Okey, contoh motor sahabat-sahabat semua pakai blok standard masuk CDI Racing high RPM. Cut off CDI standard biasa 8,000 ke 10,000. Cut off engine untuk kategori motor standard. Jika motor sahabat semua belum sampai cut off, contoh sahabat punya motor kelajuan dalam 100 pada high RPM tak sampai 8,000, 9,000 ke 10,000 RPM. Apabila tak sampai, walaupun kita tukar cut off standard, ia akan memberi satu impact yang di mana kita pakai CDI Racing, dia tak akan bagi kita satu kelajuan dari segi performance engine. Dia hanya akan memberi kelajuan pada tahap yang mana sahabat-sahabat semua dah tukar blok 5.3 ke atas, 5.6 ke atas, dia ada cut off. Jadi kalau macam motor standard pakai CDI Racing tak sampai cut off engine, tak ada masalah. Jadi sebab apa kerajaan memberikan kita pakai standard, CDI standard? Sebab dia nak bagi salah satu cara dia tak nak bagi enjin kita rosak cepat lah. Jadi CDI Racing ni telah ada untuk memberikan satu perubahan, hilangkan cut off engine untuk motor yang berpotensi ada cut off. Okay, kebiasaannya motor yang jelas ada cut off CC 135 ke atas. Contoh macam LC, standard dia dah ada cut off. Sebab apa? Sebab blok dia besar. Blok dia besar. Jadi benda-benda macam tu akan mengakibatkan engine tu cepat sampai cut off. Jadi King Siditi akan beritahulah. Okey, yang ni adalah motor LC punya CDI. Untuk semua jenis motor pun ada. Untuk semua jenis motor pun ada. Kalau sahabat-sahabat berminat, boleh WhatsApp nombor King Siditi 018-901-7832. Apabila motor sahabat-sahabat semua dah sampai cut off, pasanglah CDI Racing ini. Jadi akan hilanglah cut off sahabat-sahabat semua. Okey, apa yang kita dapat dalam ni adalah kotak lah. Betul. CDI, lepas tu wire ni lah, wire cut dengan tak cut. Okey jadi ini adalah wire di mana kalau kita nak ada cut off engine, kita pasang je macam ni. Kalau kita nak buang cut off, kita buang lah ni, senang bukan? Okey, ini adalah CDI BRT untuk motor LC. Untuk motor LC lah. Untuk EFI tak ada benda ni. Untuk EFI tak ada. Ada memang kalau motor EFI ke, Chris ke, kan, Wave 125 ke, memang dia buang cut off terus. Dia tak ada wire macam ni. Kalau macam LC dia ada. Nak cut off boleh. Nak cut off kita pasang. Nak buang cut off kita buang. Ni untuk LC 135. Memang padu lah pakai.
Jadi Kinsiditi jual untuk produk CDI BRT grade A. Grade A warranty 1 tahun. Apabila pakai dijamin akan buang card of engine lah. Contoh motor tu pergi 1-2 sampai 1-2 boleh lah tukar CDI. Kan? Kalau macam tak sampai cut off lagi, kalau nak jimat tak payah tukar, kan? Kalau nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Dia takkan beri impact yang negatif lah pada enjin kita. Kalau kita tukar CDI Racing, enjin standard pakai CDI Racing. Dia takkan memberi impact yang untuk rosakkan enjin. Dia akan bagi kelajuan untuk motor sahabat-sahabat semua. Kecuali kelemahan apabila datang daripada diri kita. Contoh, dah tak ada cut off, kita pergi rem sampai lock throttle, sampai cut off kan. Kira tak ada cut off. Kira CDI Racing pakai tak ada cut off. Kita pull out throttle. Dia tak ada dah bunyi tata tu. Kita rem. Dia menjerit kan. Apabila dia menjerit, kemungkinan akan merosakkan enjin. Kat situ dia akan merosakkan enjin. Kalau setakat pakai, bawa macam biasa tak ada masalah. Dia tak boleh rem kosong. Bahaya. Kan? Motor standard ke, motor dah buat lagi lah. Lagi lah cepat rosak enjin. Jadi kalau kita pakai CDI Racing ni, bawa laju tak apa, masuk gear out throttle tak apa, tak ada masalah kan. Masuk gear tak apa. Jangan waktu enjin kosong. Maksud dia enjin kosong ni, enjin belum ada gear kat kita punya dalam gearbox kan. Kita tak tekan gear lagi. Kalau tak tekan gear, bahayalah. Kalau gear end kita rem kosong, bahaya. Kalau dalam gear tak apa. Kita bawa motor pun laju, masuk gear tak apa. Rem kosong je tak boleh. Jadi sahabat-sahabat semua, pakai pada motor sahabat-sahabat semua, CDI ni memang akan memberikan kelajuan lah. Jika dah sampai cut off. Kalau belum sampai cut off, nak laju macam mana kan? Cut off pun tak sampai lagi enjin. Jadi macam mana kita, jadi persoalan The King Sediti, macam mana kita nak bagi motor kita ni sampai cut off? Okay, kalau sahabat-sahabat semua nak bagi sampai cut off, pakai terus blok 56mm. Masuk blok 56mm, masuk carburetor Uma Racing size 28mm ataupun TS125, nak tahan pakai carburetor Uma original lah. Kalau blok 56 tu, insyaAllah lah sampai cut off. Kalau blok standard EFI, payah sikit nak sampai cut off. Sebab blok kecil lagi. Jadi cut off engine ni, dia bergantung kepada kita punya kekuatan enjin. Kalau pakai racing ni, terus tak ada cut off lah. Kalau macam macam mana CDI ni boleh melajukan motor King Sediti? Okay, dia macam ni. Kalau motor tu dah sampai high RPM, contoh CDI standard dekat sampai 9,000 RPM ke 10,000. Kalau motor sahabat-sahabat semua dah sampai cut off standard tadi 9,000 10,000, contoh kelajuan 9,000 ke 10,000 16RZ, contoh untuk LC kan, 16RZ ataupun 12RZ. Jadi apabila sahabat-sahabat semua kelajuan 12RZ, dia sampai kat RPM 9,000 ke 10,000 tu dekat. Contoh dah 12, jadi tu CDI standard. Kita masuk CDI BRT sampai kat RPM CDI standard tadi 8,000, 9,000 ke 10,000, dia tak dekat lah. Mana dia boleh pergi 8, 9, 10, 11, 12. Kekuatan kelajuan tu bergantung kepada enjin kita lah. CDI ni fungsi dia buang cut off. Jadi apabila sahabat-sahabat semua dah, orang panggil apa, dah sampai kelajuan tadi, dah sampai cut off, barulah tukar CDI. Tu fungsi dia. Kalau nak jimat lah kan. Kalau buat nak laju, buatlah enjin tu, blok tu bagi besar, baru akan lajukan motor standard kan. Kalau setakat motor standard macam EFI, kena up piston besar. Masuklah 5.3 ke 5.6. Biasa kalau nak rasa cut off ni, masuk 5.6 lah. 5.6 tu dah rasa laju lah kan. Jadi jika berminat nak order CDI apa-apa motor, King Sediti ada jual. CDI Racing untuk EFI ada, Chris ada, Wave 125 ada. Jadi King Sediti bagi jaminan lah 1 tahun. Kira barang sampai, terus test. Terus test. Kalau macam problem ke apa,
Boleh pulang cepat kan. Apa-apa pun sahabat-sahabat semua kena kena WhatsApp lah nombor KCDT. Barang sampai test terus. Barang sampai test terus kan. Supaya kalau dia problem ke apa, boleh claim warranty kan. Tapi kena cepat lah. Supaya urusan kita berjalan dengan baik kan. Jadi kalau sahabat-sahabat semua yang mana dah sampai cut off engine tu, ataupun engine standard, saya saja nak masuk CDI racing dulu. Nanti ada rezeki nak buat engine dulu, mana-mana pun boleh. Kira nak buat engine dulu ke, nak CDI dulu ke, tak ada masalah pun, tak rugi pun. Besok kita akan beli juga kan. Jadi kalau dah memang ada cut off, tukarlah. Kalau dah sampai cut off enjin tuan puan, kalau tukar CDI racing ni memang akan melaju kan lah motor sahabat-sahabat semua. Jadi setakat ini sajalah perkongsian KingCDT tentang CDI racing. Jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika nak tengok video KingCDT seterusnya, boleh tekan logo cahaya di atas tadi bawah. Dan tekan butang subscribe, kerana butang subscribe percuma je. Tak ada bayar apa-apa. Memang percuma semua hidup bawah kau. Kan? InsyaAllah akan datang KingCDT akan dapat keahlian. Siapa-siapa yang nak jadi membership untuk ruangan komen, ada logo-logo kan. Siapa yang jadi membership ni, dia ada logo lah. Dia macam adalah, dia punya orang panggil apa, YouTube, dia ada buat macam sedikit bayaran kira untuk pastikan komen-komen tuan-puan tu naik atas sekali lah. Akan datang kan. Dia canggih sikit lah. Dia bagi macam, jadi macam membership lah. Kira supporter lah. Kira benda tu macam supporter, supporter CDT. Jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua memang terbaik.